dari kelompok 4, kelas 8B. Saat ini kami ingin menjelaskan tentang pencaksilat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Shalom, absen 23. Saya Aurel, absen 9. Saya Gwen, absen 20. Saya Eldrick, absen 7. Dan saya Matthew, absen 3. Selamat menyaksikan. Satu seni bela diri tradisional adalah pencaksilat yang melatih mental dan spiritual. Budaya masyarakat ini dikenal dengan nama silat dan berkembang di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand. Sejarah pencaksilat pertama kali diciptakan saat Kerajaan Sriwijaya di Malaysia dan di Singapura bernama Goyang Cekak, dan di Thailand disebut silat. Tujuan pencaksilat adalah mengembangkan keterampilan seni gerak serasi menarik dengan rasa cinta tanah air, juga meningkatkan rasa berani dengan ciri khas kelenturan, kelincahan, kecepatan, kekuatan, dan tepat sasaran. Sementara, contoh gerakan pencaksilat adalah kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda kiri, dan kanan. Sedangkan untuk tangkisan, ada tangkisan atas, tangkisan bawah, dan pukulan depan, pukulan bandul, pukulan lingkar, dan samping. Untuk manfaat dari pencaksilat adalah sebagai bela diri, belajar kesenian, sebagai sumber pendidikan, dan sebagai kegiatan berolahraga. Juga, manfaatnya adalah melatih konsentrasi dan disiplin, juga menjaga kesehatan tubuh. Dalam pencaksilat juga terdapat gerakan otot. Pada gerakan ini adalah kontraksi, yaitu saat otot akan memendek dan memberikan pergerakan pada tulang. Gerakan ini adalah relaksasi saat otot lebih rileks dan memanjang ke badan.